hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ingat, kita punya restoratif justice. Nama saya Yudi Ramadhani, berusia 24 tahun. Tepat di hari ini, 6 Juni 2022, tuntutan hukuman terhadap saya diberhentikan. Nanti hari ini cek dulu tersangka atas nama Yudi Ramadhani dari berkas perkara, cek alamat rumahnya, cek kondisi keluarganya, orang tuanya, kakak-kakaknya seperti apa, kemudian tanyakan dengan tetangganya, tanyakan dengan tokoh masyarakat sekitar, layak enggak tersangka itu, nanti kita proses untuk restoratif justice-nya, Pak. Siap, Pak. Mari Pak, mari masuk. Pak. Nah, sehat ya Pak? Sehat. Mana Pak? Bapak bersedia tidak? Kami melakukan pemberhentian pemeriksaan. Boleh Pak, saya ingin mengirim. Oh boleh, boleh sekali. Nanti setelah berpikir, Bapak memberikan keputusan, kami tunggu. Boleh Pak? Kapan lah Pak, harus dengan duit Pak, sampai selesai Pak. Tapi janji ngomong seminggu, lagi selewat setengah bulan ini. Yud, kemarin sama Dan. Gua main. Yudi, dengar-dengar mau RJ. Ya, tahu mah, pening aku apa ini. Ada dia tuh. Gak usah lah mau RJ itu Pak. Biar aja di penjara dia situ. Ya nanti lah, aku pikirkan dulu. Biar aja penjara dia situ. Ya nanti aku pikirkan dulu. Bapak dari mana? Ya asal ladang Pak. Ayo, ayo. Ayo, balik lah Pak. Ini. Ayo. Masuk. Cuma gua. Izin Pak melapor yang tugas Pak berikan sudah kami konfirmasikan ke tempatnya dan kami tengok situasi rumah dan lingkungannya. Tetangga itu menyatakan anaknya pun enggak yang nakal-nakal kali.
informasinya lagi Pak kami terima bahwasanya orang tuanya juga telah mengampunkannya dan merasa juga kalau bisa kita minta buat kita supaya dikonfirmasikan dengan hukuman seringannya Pak. Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Kejaksaan RI telah menghentikan penuntutan kepada saya.